kita menjahit baju, tiba-tiba lilin atau lampu ini ada. Lilinnya ini kebanyakan ini kalau sekarang lampu ke yang lalu ini tidak ada semacam lilin itu padam. Ketika padam jatuhlah jarumnya. Di kamarnya saya dengan Aisyah kecil. Hanya cukup untuk tidur sama sholat di sampingnya. Ketika tidak ada lampunya padam, terus si Tadena Aisyah ini mencari jarumnya yang jatuh. Mencari-cari tidak ketemu. Ketika tenang-tenang mencari, Rasulullah masuk ke dalam kamarnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba lampu seperti ada cahaya lampu yang menyerut, bahkan jarum kecil pun langsung dilihat. Kalau kita misalnya nyari jarum, meskipun ada lampu, ya, di sini ada jarum satu. Ini masih kesulitan punya. Tapi itu kalau sinar wajahnya Rasulullah, beda. Yang namanya hati suruh kalau kita baca sholat wajib, terang, jadi sinar. Kalau tidak ada masalah, akan dijadikan masalah muda itu. Sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, diriwayatkan dari Ubay Ashab bin Ka'ab, ya Rasulullah ini aksiru alaika sholat, bahkan aja'alaka sholati alaika. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sahabat manusia yang senang bersholat kepadamu. Maka berapa waktu yang aku habiskan untuk membacakan sholat kepadamu ya Rasulullah? Seperempat waktuku ya Rasulullah. Alhamdulillah, baik sinta bahwa alhamdulillah. Jika kamu menambah dari waktuku seperempat itu untuk membaca sholat kepadaku, maka kebaikan kembali kepadamu. Jadi Rasulullah sampaikan. Rasulullah ketika baca sholat, manfaat utamanya tidak kembali kepada Rasulullah, kembali pada orang yang baca. Maka dari itu kita harus bersyukur dihadirkan oleh Allah di kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa hadir di majelis maulid seperti ini, membacakan zikir, membaca sholawat kepada Rasulullah. Kita sekarang tidak terasa, tapi nanti ketika sudah datang hari kiamat ini kita akan tahu makna baca sholawat kita, besarnya makna. Kemudian supaya kami tidak melanjutkan hadis pertanyaannya, kalau untuk umrah bagaimana kalau separuh dari waktu hadis? Hadis pun khair, bezit dan Allah khairun. Kembali lagi harus menjawab, kalau separuh waktu kamu bikinmu kamu habiskan untuk gaya sholat padaku, itu baik. Kenapa bu? Tapi ini seandainya kau menambah, itu juga lebih baik. Asal bagaimana kalau seperti itu? Kalau gitu ya Umay bin Ka'ab, semua dosa-dosa akan diampuni oleh Allah dan semua hajat akan dikabulkan. Rasulullah sudah dijaga saudaranya. Bahkan tidak ada yang masih saudara di kampung. Tidak ada yang mau membuka pintu surga kecuali Rasulullah sudah berizin. Sudah jaminan. Bahkan nabi-nabi pun, nabi selain Nabi Muhammad, ini menunggu dari izin dari Rasulullah. Artinya apa? Nabi Muhammad yang bahkan mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad ini lebih mulia daripada Nabi yang lainnya. Beberapa waktu lalu saya beri contoh, ya, misalnya Nabi Musa.
Nabi Musa, Nabi yang Nabi Musa berkata. Nabi Musa punya mujizat dalam ayat Al-Qur'an, beliau mempunyai tongkat, ya kan? Beliau mempunyai tongkat. Rabbuk bil aswata hajar fa jawab min husnata asyrata ayn. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, pukullah wahai Nabi Musa dengan tongkatmu kepada batu itu, maka akan muncul dua benas, maka muncul mata air. Para fajar bersenada asroh kainan. Maka ketika Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya ke kain tersebut, muncullah 12 mata air. Yang mana 12 mata air itu sesuai dengan 12 golongan Bani Israel pada waktu itu yang keharusan karena musim kemarau seperti sekarang. Kita sebenarnya sekarang alhamdulillah Indonesia meskipun kemarau pasuruan tiada yang sudah kini berhujan, tapi banyak tak kurang hikmah kita itu sudah. Apa jadikan oleh biarlah tu, sambatan cok itu lagi. Panas kalau baju. Kita ini nikmat meskipun kemarau, air tak kurang. Ketika Bani Israel tersebut kekurangan air, mereka minta pertolongan kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, beritanya, madinya untuk mengumpulkan tongkatnya. Seketika itu muncul dari batu mata air. Kalau air muncul dari batu, itu suatu keajaiban apa enggak? Keajaiban tapi biasa. Kenapa? Di Indonesia banyak air muncul dari batu.